sutradara Maudy benar-benar merasa dibohongi oleh Mama Anita. Karena ia telah mendengar penjelasan dari Ken kalau dirinya adalah suami Maudy. Awalnya sutradara itu tidak percaya begitu saja. Tapi setelah Ken melihatkan semua foto kebersamaannya bersama Maudy, sutradara itu mulai percaya. Sutradara itu merasa dibohongi oleh Maudy dan mamanya, dan ia akan menuntut mereka ke jalur hukum. Sepertinya ini akan menjadi tamparan besar bagi Mama Anita, karena inilah yang paling ia takuti, yaitu masuk penjara. Apakah di episode kali ini Mama Anita akan mendapatkan pelajaran dari hasil perbuatannya? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story, dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.